Salam sejahtera saya ucapkan kepada Prof. Hamidah dan Dr. Harun. Saya ingin membentangkan tugasan keempat saya untuk kursus kajian kaedah penyelidikan 1. Tugasan ini adalah berkaitan dengan reka bentuk untuk kajian saya. Okey. Untuk reka kajian, kita perlu bermula dengan tajuk kajian. Untuk tajuk kajian saya ialah pemahaman pelajar asasi aliran sains yang lemah dalam pembelajaran kognitif. Saya mendapat idea untuk membuat kajian ini berdasarkan pengalaman saya sebagai guru asasi di Universiti Tunku Abdul Rahman. Seperti yang saya perhatikan, tumpuan pelajar sains di dalam kelas semakin menurun sejak belakangan ini. Kebanyakan pelajar memasuki aliran sains bukan atas kehendak pelajar sendiri. Saya mendapat fakta ini melalui pengalaman saya bertugas semasa Open Day di Universiti Tunku Abdul Rahman, di mana kebanyakan ibu bapa akan memilih atau membuat keputusan untuk anak-anak mereka yang ingin melanjutkan kursus-kursus di peringkat tertinggi. Namun demikian, saya juga terdapat juga murid pelajar yang mengembari mata pelajaran sains tapi masih ketinggalan dalam pengajiannya. So, mungkin sebab-sebab yang dinyatakan telah menimbulkan prestasi pelajar agak lemah semasa melanjutkan pelajaran mereka di peringkat tinggi. Memandangkan persaingan yang semakin sengit di dalam akademik, terutamanya banyak pendidik mengutamakan pengajaran dan pembelajaran yang berpusatkan pelajar, di mana untuk melatih pelajar memiliki pemikiran beraras tinggi. Ini juga mungkin menyebabkan pelajar yang tidak bermotivasi dengan hala tuju pengajaran dan pembelajaran ini terjejas dan akan keputusan dalam peperiksaan mereka. Senario tersebut yang saya katakan seringkali dapat dilihat dalam pelajar-pelajar asasi aliran sains yang menuntut di Universiti Tunku Abdul Rahman. Fakta masalah-masalah yang telah saya nyatakan hanyalah melalui pengalaman dengan perkongsian dengan rakan sekerja. Dengan itu, saya ingin membuat satu kajian yang bermaklumat meneliti sikap pembelajaran seorang murid sains yang lemah dalam melibatkan diri dengan kemahiran pemikiran kritikal semasa mendalami sesuatu topik sains. Dengan tujuan yang telah saya rangkakan, saya telah membuat empat objektif untuk saya memahami faktor-faktor seorang pelajar sains yang lemah dalam mata pelajaran biologi, memandangkan saya adalah guru biologi yang mengajar pelajar-pelajar asasi. Kedua, saya juga ingin membuat kajian ini untuk memahami masa yang diperuntukkan oleh seorang murid yang lemah dalam mempelajari dan mendalami sesuatu topik biologi. Seterusnya, saya juga akan membuat kajian ini untuk memahami cara-cara pelajar lemah bertingkah laku sebelum menghadiri kuliah, semasa di dalam kelas dan juga selepas menghadiri kuliah. Akhir sekali, saya juga akan membuat kajian ini dengan tumpuan untuk memahami hubungan antara gaya pembelajaran murid yang lemah dengan strategi pembelajarannya dalam mempelajari sesuatu topik. Dengan itu, saya telah membuat rujukan literatur untuk lebih memahami kajian saya. Apa yang saya dapati ialah gaya pembelajaran pelajar kini amat berbeza dan berbagai. Menurut Sarasin pada tahun 1998, dalam jurnalnya, beliau menyatakan gaya pembelajaran boleh didefinisikan sebagai the preference or predispositions of an individual to perceive and process information in a particular way or combination of ways. Ini menunjukkan pelajar masa kini akan menerima maklumat-maklumat yang pelajar ingin tahu dan ingin proses, dan beliau pelajar tersebut akan memproses maklumat yang didapati dengan caranya tersendiri atau menggunakan beberapa cara untuk memahami maklumat yang diterima. Selain itu, kerajaan juga telah membuat rangka kerja pembelajaran abad ke-21 untuk mendedahkan pelajar peranan aktif dalam proses pembelajaran.
Dalam rangka kerja ini, piawaian penafsiran kurikulum, instruksi, perkembangan profesional dan persekitaran belajar dinyatakan mestilah berjajar untuk memastikan pelajar menguasai ilmu bukan sahaja ilmu pengetahuan, malahan kemahiran-kemahiran yang diperlukan untuk mereka menjayakan diri dalam kerjaya dan hidup masing-masing. Bukan itu sahaja, pelajar diuji dengan rangka kerja ini, pelajar bukan sahaja diuji tahap pemahaman melalui penghafalan tetapi juga diuji kemahiran-kemahiran berfikiran aras tinggi dengan mahir. Dengan ini, terdapat ramai pendidik yang telah menggunakan aras tinggi belum taksonomi dan diuji kepada pelajar untuk menunjukkan prestasi yang memenuhi malamat-malamat yang telah dirangkakan dalam rangka kerja pembelajaran abad ke-21. Antara aras tinggi belum taksonomi ialah menganalisis, menilai dan mencipta. Berdasarkan maklumat-maklumat yang telah saya dapati di melalui literatur, mungkin ini juga menyebabkan pelajar-pelajar yang tidak dapat terikut dengan perubahan pendidikan yang telah diuraikan dan ketinggalan dalam pengajiannya, terutamanya pelajar aliran sains. Dengan itu, melalui literatur yang telah dikaji, saya telah memilih kaedah kajian case untuk memahami, untuk menjawab soalan-soalan kajian saya yang telah direkakan. Kaedah kajian case ialah salah satu kajian kualitatif di mana penerokaan sesuatu fenomena dalam konteksnya dengan menggunakan pelbagai jenis sumber data. Kajian case ini juga membenarkan pemerhatian daripada berbagai sudut untuk mendedahkan dan memahami sesuatu fenomena dari pelbagai segi. Untuk kajian case ini yang saya pilih, saya akan menganalisis individu di mana seorang pelajar asasi aliran sains yang mendapat CGPA di bawah 2.0000 selepas menuntut di Universiti Tunku Abdul Rahman selama satu trimester akan dipilih. Saya juga akan menentukan batasannya untuk memastikan kajian kes ini terletak dalam skop. Batasan yang saya letakkan ialah jangka masa kajian yang akan dijalankan iaitu selama 3 bulan. Kerana sistem pengajian di Universiti Tunku Abdul Rahman ialah 18 minggu termasuklah keputusan peperiksaan akhir diumumkan. Dan saya juga akan menetapkan batasan di mana tempat kajian yang saya akan lakukan ialah di tempat tinggal dan juga tempat pengajian peserta yang terpilih. Dengan itu, reka bentuk kajian kes yang akan saya gunakan ialah kes tunggal holistik di mana fenomena pelajar yang lemah dalam mempelajari mata pelajaran sains akan dikaji untuk pemahaman dan menjawab soalan-soalan kajian saya. Saya juga akan mengumpul data daripada berbagai sumber untuk meningkatkan kemunasabahan data tersebut. VARC, VRK, Sensory Modality Model dan Howard Gardner's Theory of Multiple Intelligence Schema akan dijawab oleh peserta untuk memahami gaya pembelajarannya. Bukan itu sahaja, pemerhatian peserta di dalam kelas juga akan dilakukan dan dokumen-dokumen seperti nota, latihan tutorial, laporan makmal dan umbukan yang telah dibuat oleh peserta juga akan dikumpulkan dan dianalisis untuk menghubungkaitkan semua data yang dikumpul. Selain itu, sesi temubual dengan pensyarah sains yang mengajar peserta dan juga rakan sekelasnya juga akan dilakukan untuk mendapatkan kesahan maklumat yang telah diberikan oleh peserta. Sesi temubual dengan ahli keluarga peserta juga akan dijalankan untuk memahami pengurusan masa peserta tersebut. Melalui data yang telah dikumpulkan, data tersebut akan tumpukan sebagai satu untuk memahami keseluruhan kes dan bukannya bahagian-bahagian kes. Data yang terkumpul diibaratkan sebagai kepingan-kepingan puzzle yang perlu dicantum dan digabungkan sebagai satu gambaran yang jelas. Penganalisisan data juga boleh dilakukan bersama-sama dengan ahli kumpulan kajian lain dan mendapat pendapat daripada mereka tentang data yang telah dikamerkan untuk mengelakkan pendirian berat sebelah atau bias. Data yang telah dianalisiskan juga perlu disemak dengan soalan-soalan kajian supaya kajian berada di atas landasan yang betul. Seterusnya,
triangulasi akan dijalankan dengan mendapat maklumat daripada sumber untuk mendapatkan kesahan tersebut. Triangulasi maklumat peserta dilakukan melalui pembual, pemerhatian dan pemeriksaan serta penganalisisan dokumen. Temubual dengan peserta, ahli keluarga dan pensyarah juga dilakukan lebih daripada sekali untuk mendirikan hubungan baik antara pengkaji dengan peserta kajian. Selain itu, pengumpulan dan perbandingan data akan dilakukan untuk meningkatkan kualiti dan kesahan data supaya kajian yang dilakukan dapat dipercayai. Pentasiran data oleh pengkaji boleh dikongsi dengan peserta juga agar peserta berpeluang untuk berbincang dan menjelaskan tafsiran data dengan lanjut. Hal ini dikatakan penting kerana proses ini mungkin dapat memberikan persepsi baharu atau maklumat tambahan atas isu yang dikaji. Malahan, kesahan data juga dapat dilakukan dengan pengekotan data sebanyak dua kali di mana pengumpulan data yang sama dijalankan dua kali dengan jurang masa yang tertentu dan perbandingan dua set data akan dijalankan. Akhir sekali, selepas data telah diverify, telah disahkan, laporan kajian kes akan dilakukan untuk menghubungkaitkan data yang telah dianalisis dengan literatur yang telah dibuat sebelum kajian dilakukan. Hal ini dikatakan penting juga untuk memastikan kajian kes fokus dan menjawab soalan-soalan kajian. Perbandingan data yang diperoleh dengan informasi yang dihuraikan dalam literatur penting untuk menghubungkaitkan data dengan data yang telah diperoleh oleh pengkaji-pengkaji lepas. Laporan kajian kes perlu dihuraikan dengan teliti untuk menerangkan kajian kes yang dijalankan. Huraian kes perlu ditulis dengan prinsip bahawa pembaca dapat merasai dirinya seolah-olah terlibat aktif dalam kajian tersebut dan seterusnya menggunakan atau mengaplikasikan kajian kita dalam situasi pembaca untuk menjalankan kajian yang similar, yang hampir sama. Sekian sahaja persembahan pembentangan pada hari ini tentang tugasan 4. Senarai ini merupakan rujukan yang telah saya rujuk untuk membuat tugasan ini. Sekian, terima kasih kepada Prof. Hamidah dan Dr. Harun.